Tes cek cek dicoba ya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Paca Palapa di channel Paca PKA 25. Di video kali ini saya ingin mereview barang yang baru saja saya beli. Ini namanya mousepad ya. Mousepad ini cukup tebal ya. Ini mousepadnya. Jadi mousepad RGB barangnya itu. Ada kertasnya juga ini di bawah sini. Saya ambil dulu. Nah ini kertasnya itu sekitaran segini nih ukurannya. Nah ini saya belinya merek ya, ini merek RGB. Merek RGB, mereknya RGB guys. Oke, okay, it's okay. Ini saya beli dengan harga 86 ya. Anggap aja 85-an ya. Anggap aja. Dan 86 itu karena 1000-nya itu adalah biaya COD ya, biaya COD karena juga saya pinginnya COD gitu loh ya, males gitu. Kalau COD kan enak, tinggal di rumah bayar gitu. Nah ini barangnya cukup besar segini, kertasnya ya, kertasnya cukup besar, barangnya juga cukup besar. Saya kira ya guys, yang namanya mousepad itu kan hanya kain ya, saya kira itu ringan gitu. Eh ternyata wow, berat banget guys mousepadnya ini ya. Nah ini ya, di sini ini sudah saya pasang ya, sudah rakit, dan ini menggunakan charger 5 volt, pakainya micro ya, yang charger HP lama itu ya, HP yang bukan lama sih, HP Android kayak misal yang seri-seri dulu gitu, belum pakai tipe C, sebelumnya tipe C gitu. Di sini di keyboard ini saya bacakan ya, untuk materialnya itu iya, material yang dibutuhkannya itu surface polyester kinchat fabric. Wah tulisannya nggak bisa baca, maaf ya. Kalau ya pokoknya gitulah, base nya natural foam rubber, sama like tube-nya itu high polymer atau polymer tulisan optic fiber ya, fiber atau fiber nggak tahu. Nah gitu, di sini mereknya itu bisa ya guys, mereknya gila banget, keren mereknya RGB. Harusnya saya pernah lihat ya sekitaran ini apa mousepad kayak gini yang harganya cukup mahal, dan mereknya bukan RGB gini, mereknya lebih bagus, kayak misalnya ada yang merek NJK gitu, kayaknya ada yang NJK kayaknya ya, maaf kalau salah, dan itu gitu dan gitu. Untuk standar warnanya itu ada blue, red, green, white, purple, sama cyan, warna cyan sama yellow kuning, blue, red, green, white, purple, cyan, yellow. Nah itu ya, itu nanti kita bisa coba. Ini masih pembukanya dulu ya. Di sini ukurannya 31 inci dan lebarnya 12 inci. Ya, tadi saya ukur itu sesuai. Untuk tebalnya. Maaf, kameranya getar jatuh. Ya. Ini untuk tebalnya ini sekitaran ini ya, tadi saya bacakan 4 mm. Wah, tebal. Makanya berat, guys. Ini kalau saya coba ya, bener-bener antep sih bahannya. Jadi bukan kayak sembarang bahan murahan gitu ya. Di sini ini ada keyboardnya sudah dipasang, dan ini ada jam. Itu gayanya bagus banget, dan yang bikin saya suka itu ininya hanya kecil banget seperti ini. Tuh, kecil nih. Wah. Nah ini kabelnya, kabel mikronya, mikro ya, mikro mereknya. Nah ini ada modelnya, bisa ganti-ganti warna, dipencet lama itu mati, bisa diredupin, bisa diterangin gitu ya, dan dengan satu tombol saja guys. Jadi kita harus tahu kode-kodenya, nanti saya beritahu ya. Langsung saja kita ke review produknya, lanjut.
Ya, langsung saja kita lanjut ya untuk tutorial-tutorial lainnya. Di sini ini ukurannya cukup besar. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Di sini bahan yang di bawahnya ini lengket ya, kayak ada lengket-lengketnya gitu, tapi nggak ada lemnya ini. Ini lengket ya, bener-bener lengket sih. Ya, bener-bener lengket. Ini ada lengket-lengketnya di sini. Nih, lengket banget nih. Jadi ini nggak akan bisa ya. Nah, nih. Untuk kelembutannya lembut banget sih. Ini licin banget nih. Jadi untuk nge-game pakai mouse itu rasanya recommended banget guys, karena untuk nge-game ya, untuk nge-game recommended banget. Untuk ngetik juga bisa, enak loh. Jadi kita itu kan bisa nanti dibandingkan aja ya, kalau apa pakainya itu Logitech mouse. Mouse-nya kita taruh di kain biasa seperti ini, kayak background-nya ini ya. Oke, habis itu kita tambahin kayak bandingkan sama ini gitu, rasanya beda banget. Nah, yang bikin saya keren lagi di sini ini ada namanya pengaturan modenya. Pengaturan modenya dengan satu tombol saja, namun bisa ngatur semuanya ini dengan sampai 14 mode. Gila. Dengan warna dasar 7 warna saja. Mode itu, mode sama warna dasar itu beda ya. Mode itu kayak misalkan mode klip-klip, mode SOS, mode ini gitu ya. Dan kalau warna dasar itu yang ada di situ itu warnanya apa saja gitu ya. Di sini memakai colokan USB micro. Nih ya, colokan USB. Ini tublesan gini ya. Saya kira pertama saya ingin beli itu, ini kabelnya itu kayak keyboard gini nih. Jadi gabung gini nih. Ternyata tidak, guys. Jadi ternyata ini tuh tublesan. Jadi bagus banget. Bentar, saya pasang lagi dulu. Sekali dicolokin bisa langsung nyala, lalu mati lagi. Kita harus menyalakan manual lagi. Jadi itu tadi hanya opening bahwa listriknya itu sudah nyala. Langsung saja kita mulai nyalakan ya guys. 1, 2, 3. Ini sekali pencet saja. Warna merah. Merah klip-klip. Ya, ini mode pertama sama sekaligus saat apa warna pertama. Sekaligus saat warna pertama. Nih, habis itu kedua. Mode kedua. Ini juga klip-klip tapi dengan beda-beda warna ya. Sini merah, sini biru, sini merah gitu ya. Nah, ini hijau. Mode ketiga. Merah saja. Mode keempat biru. Mode kelima hijau. Mode keenam purple. Mode ketujuh siang. Mode ke-8 ini green. Yellow ya? Yellow ini yellow. Tapi kayak green. Iya, yellow. Lalu di sini ada sian muda ya, sian muda. Ini ada udah. Lanjut apa kayak ambien lagi, ambien. Iya, ganti-gantian warna. Sini beda-beda warna ya, kanan kiri ini. Oh iya guys. Saya lupa bilang, ini banyak akrilik. Lah ini mode klip-klip ini. Ini banyak akrilik. Nih di pinggir-pinggirnya ini lampunya ini. Dan ini benar-benar berat ya menurut saya. Karena tadi itu saya kira kan bohongan yang ukurannya kok bisa beratnya itu sekitar 1,20. Padahal keyboard ini malah keyboardnya ini itu malah ukurannya itu beratnya itu hanya sekitaran 1 kilo ya. 1 kilo saja loh di paketnya, dan saya kaget. Lah, kenapa 1,20? Lalu saya bandingkan ya. Beratnya ternyata benar berat ini ya, guys. Ini berat banget ini loh. Ini setebel ini loh. Bisa dirasakan ini empuknya kayak gimana. Benar-benar ini recommended sih. Nanti link saya kasih di deskripsi. Sekali lagi, nanti link akan saya kasih di deskripsi. Benar-benar saya merekomendasikan barang ini untuk yang kalian sukanya men-setup komputer seperti saya. Ini komputernya di-setup terus. Oke, kita mulai dari awal ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 13 saja ya. Oh iya tadi kedobelan 1. 14 ya, totalnya benar 14 seperti yang di review YouTube lain ya, channel lain. Dan ini
Kenapa nggak tahu ya mereknya itu nggak ada ya? Atau ini ya mereknya Rohs ini ya, Rohs. Atau itu ya. Dan ini kayak ultratin, second position, power off, memory color, USB port. Lalu di sini ada RGB color, ribbon, sama 5 pin port. 5 pin port ini, 5 port. Gitu aja boy. Ya gitulah. Di bawah sini nggak ada tulisan lagi loh, di sini ya. Nih seperti ini. Soft Extreme Gaming MOSFET. Ya, wow. Di sini mereknya, mereknya openingnya. Ya ini Soft Extreme Gaming MOSFET. USB docking station. Keren loh menurut saya ini. Benar-benar barang hanya 85 ya. Kenapa saya bilang keren? Meskipun apa ya? Kok kayaknya dari kabelnya itu tipe C saja gitu itu. Tapi kenapa saya bilang keren? Ini itu. Tak kira sih bahannya tipis ya. Tipis-tipis biasa yang ditambahin. Enggak lampu-lampu aku gitu. Kok ternyata dan kerennya ini tuh bisa menyamai seperti yang ori-ori ya, seperti punyanya teman saya itu punya kayak gini. Itu dibeli dengan harga sekitaran 900-an itu ya, mahal. Dan itu mereknya apa ya? Ada mereknya di sini, juga ada tulisannya. Nah, ini keunggulannya bisa kasih tulisan ini. Nah, ini biasanya produk Unitex ya. Unitex itu biasanya sering nempelin produk di sini. Tulisan di ini. Keren ini, bisa ditulisin loh. Matya PKA 25. Keren. Di sini saya kasih hiasan jam karena keyboardnya ini keyboard game jadi kecil ya. Bukan yang ada kayak apa? Apa namanya? Namlak. Ini keyboard ya. Enak loh ini. Jadi licin banget wis loh. Licin, bawahnya lengket. Jadi enggak akan kepleset-pleset. Licin bawahnya lengket berangkat kepleset-pleset. T serba T. Nah ini tinggal set dan set ya. Ini bisa kayak misalkan klik enak banget loh buat game. Apalagi game yang FPS ya, FPS ya, atau game yang ya sejenis banyak geraknya gitu, banyak gerak bagian mouse gitu, itu recommended banget ini mousepad. Dan ini mousepadnya tuh saya beli ukuran 80x30. Ya 80x30 karena ya ini kayaknya lebih presisi kalau di studio saya. Tapi kalau kalian mau beli yang ukuran berapa? 40 30, ada 40 30 itu panjangnya guys. 80 itu panjangnya. Jadi maaf. Jadi ukuran 80 30. Ya 80 30. Ya ini recommended banget sumpah. Kabelnya itu dia dari tokonya itu membawakan sendiri, jadi kayak dibawain sendiri loh. Jadi bukan kabel orinya ini, tapi kalau yang harga 900-an gitu kayaknya ada kabelnya, katanya temanku itu gitu, ada kabelnya sendiri gitu. Nah kalau yang ini kan kabelnya sendiri ya, jadi kita itu kayaknya kan harganya 80 harusnya. Nah 85.000-nya itu kayaknya untuk kabel, ini pembelian kabel gitu. Jadi kan ada tuh tulisannya di tokonya bonus kabel gitu, tapi nggak apa-apa, 85.000 itu udah cukup murah ya. Ini barang segini setebel ini beneran udah loh. Kalian beli saja kalau nggak percaya dengan apa yang kurasakan, apa yang kurasakan di bagel ini. Kalian bisa beli saja di link di bawah deskripsi. Silahkan dibeli beneran aku nggak bohong. Terima kasih ya, kayak cukup ya ini penjelasannya. Ini enak banget ini. Oh iya, ini saya tunjukin aja bawahnya kayak gimana. Ini saya bikin bawahnya itu seperti ini loh, di lengket banget nih. Lengket banget gitu. Nih, jadi menurut saya bagus banget ini. Ya, jadi itu tadi dari video tersebut ya. Ini apa, videonya kayaknya cukup lama ya, padahal hanya review barang ini. Malah kayaknya ini bakal videonya lebih lama ini daripada review keyboardnya.
Ya, ini karena saya jenuh bener ya, puas banget. Keyboardnya kenapa puas itu kayak gimana ya? Ya, seperti itulah. Puas itu bakal kayak lebih cepat. Ada kita puasnya itu kayak wah tak cepetin segera biar pakai barangnya. Kalau yang ini wah tak puasin buat videonya kok kayaknya masuk kamera itu bagus banget gitu loh. Jadi ya langsung saja lah, gaskan bro. Ya gitu. Ya cukup video kali ini ya. Sekian video dari sini saja, review mousepad RGB gaming. Nanti judulnya apa ya? Review mousepad gaming RGB gitu aja ya judulnya. Dan ini benar-benar presisi dan bagus banget ya, dual monitor ya. Yang pasti dual monitor, dan ini memakai aplikasi driver dukungan ya, yaitu Space Dust gitu. Jadi ini ada drivernya, bukan pakai kabel gitu ya, nggak dukung nih kalau pakai kabel gitu. Ya cukup di sini video kali ini. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, tanyakan saja di komentar. Saya yakin kalian juga beli, tapi lewat link saya, karena yang sudah tak, kalau ingin beli yang seperti saya ini bahannya memuaskan, itu bisa sih beli. Karena nanti takutnya kalau kalian ingin nyoba pakai mousepad gaming itu, kalian browsing sendiri misalkan gimana gitu, nanti tiba-tiba ternyata barangnya tidak memuaskan, nanti jangan salahin saya, karena saya sudah menyarankan pencet link yang ada di bawah deskripsi. Terima kasih, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bye. Di sini saja saya Pak Jabalaba pamit undur diri.